Selamat malam, serta merita bebasa bagi semua. Aku Sima Tawil. Dekat buku lain kita buat berita duka sebagai Iban. Berita ke terubah. Sahup antara raban pengajar, sidak kengagak polisi, engau pemain industri. Mai pangka buat pengawak ngemansang ke pelajar sains, teknologi, engineering, engau matematik, STEM di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak Dato' Roland Sagah Wiin Mada perkara itu megah berguna ke sahup urdagang lebih lagi maya ngatur bengkel STEM dikena nyempil ke serakah antara pelajar bak sekolah ngau peminta industri. Business owners who provide STEM workshops, your dedication to nurturing young minds and exposing them to practical applications is commendable. By working together, we can create a seamless transition from education to employment, which is actually what we are aiming at. Empowering our youth to become the next generation of leaders. Ia berjaga menyinyak bahawa pengerami untuk program Digital Talents and Innovations Lab di Kuching, hari tiga. Dato' Roland megamada pelajar STEM ukai seminar numbuh ke urang gawak ke berpengelandi atau megang rembai ke runding kreativiti engkau nerena ulah pelajar nyentuh jemaah ilah. Bela datai sampai Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Francis Harden Hollis engkau tuai pegawai eksekutif Kaunsil Ekonomi Digital Sarawak STEC Insinyur TS Sudar Noto Osman. Berita nang kanto. UPS Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak MTCP dekat tentu ke 1,000 peminta digagak tahun tu unggul program Sarawak Malaysia My Second Home SMM 2H dengan sistem online. Menteri Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada MTCP sudah nerima 88 peminta SMM 2H dengan cara online kenyawari sistemnya ditumbuh ke. Since the Sarawak Malaysia My Second Home program or system went live, the ministry has received from June until now has received a total of 88 applications via online. We expect that there will be more online application received and will hit our target of 1,000 SMM2H applicants to be approved by 2023. Ia berjaga menyinyak bahawa pengerami menjadi ke sistem pengatur dengan application online SMM2H di Palan Convention Borneo Kuching BCCK hari 2. Kelima harinya, Dato' Sri Abdul Karim madakan peminta sidak kena diterima tahu nganjung baru peminta dengan cara online. Pihak megak kuya SMM 2H dengan cara digital seririh ngau julu hati pilihan pemansang udah COVID PCDS 2030 ngau pilihan ekonomi digital Sarawak 2018 nyentuh 2022 bak pengawal dagang temuan digital ati tahu nyungka ekonomi digital ke tegap. Berbangunnya ia andal sistem tu ulih ngelengkah serta ngemuntang ke agi pengawal meri pemendar berkaul pemintanya. Berita di Bekenu. BC30 penerima nerima geran projek miat menua pesisir MRP sepenyampau RM683,580 ungkup komite pemansang ngau pengelikun JKKK gerempung ukai di kuasa perintah NGO ngau gerempung bukai di Bekenu. Sabit Menteri Pemansang Indo nembiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak KPWK kemegak kabar Kunsian Negeri Adun Bekenu Dato' Rozi Yunus sudah nyuak ke geranya bapalan servis Bekenu hari satu. Kau ia agi belanja ke diberiknya ni dia kesemaya ku dah dipadah ke ia kelimpa peminta hari JKKK, NGO serta perengkah guna pemansang ke sudah ditentukan. Di Sebuyau, Kaban Parlimen Batalupar, Muhammad Safizan Kipli madah ke pengawal ngatur pekit ulehnya di pelasar. Dikenak nyidik nembiak ke berpengelandir. Aku ia pengawal ngatur pekin megak ulih nyungkak ke penemu nembiak sekolah. Berbangunnya ia andal kemas ulih ngatur program ke sebakar jemaah ilak titau nyungkak ke penemu nembiak prasekolah. Ia berjaga menyinyak bahawa program hari potensi kemas rengat zon 2 di Sebuyau hari 2.
Mayuh bengkah pekir diatur, mainnya bakal pekir bercerita, pidato bertanda si cilik pintar, Bilal cilik, Ustazah junior, ngau Hufaz cilik. Programnya mengadi gulu pengari kemas hari 6 Parlimen, ianya Lubuk Antu, Serian, Kota Seberahan, Seri Aman, Batang Sadung, ngau Batang Lupar. Berita di Bintulu. Pengelandi silat patut ditang serta diajar ngagai rebak baru ngambil kendak punas jemaah ilah. Pekir pencak silat tertutup mayang ke diatur oleh nyungkak ketika pemanah ulah serta disiplin miak. Chairman MLNG Sport Social and Recreational Club SSRC Jamuri Zen Mada, tujuh pekir itu diatur dikena numbuh serta ngasil ke pesilat keransiang cakah, regas serta liat ati. Jadi saya harap dengan sukan silat ini, kita membakarkan semangat anak-anak muda kita daripada seni silat mayang mengurai, ya, silat mayang mengurai. Okay. Daripada kecil sehingga dewasa, sebab silat ini dia memberikan kita disiplin. Okay. Dan pertandingan ini tak semua yang boleh menang. Tapi kepada yang kalah, ini akan membakar semangat untuk kita teruskan memperbaiki seni silat kita. Okay. Minta ajar kepada guru-guru, mentor dan sebagainya untuk kita memperhalusi lagi seni silat kita. Ia berjaga bunyinya, maya ditanya media buat pekir pencak silat tertutup MLNG SSRC ngau mayang mengurai Sarawak edisi tahun 2023 di Dewan Balai Raya Kampung Asha Kirin, Fasa 1 Bintulu Hari 1. Kelimpah harinya direta pekirnya Awang Mantaha madah ke pekitu, madang ke pengerangsi yang bala pesilat, ngau pengajar, berlatih serta ngangkat ke seni silat mayang mengurai. Berita dan kanto, pengerami nyambut Hari Merdeka ketika diatur 31 Ogos tu berambai ke jaku tekad perpaduan penuhi harapan. Rambai jaku tu seririh ngau pengeran siang serta pemeras perintah ngemansang ke menua ngau rakyat tiba serakup serta begulai lantang ngau pangendiri. Di Sarawak, pengerami nyambut Hari Merdeka belak disambut ngau rica serta tiap rumah megak dilagu engau tambai. Pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Mariam Zanariah, bisi report dikunci ke Ari Kuching. Terima kasih rakan tugas. Jalur gemilang dan bendera Sarawak gah berkibaran dan menghiasi rumah penduduk. Ini cara penduduk perkampungan Melayu ini menzahirkan rasa cinta akan negara. Kali ini saya berpeluang menemu bual secara eksklusif seorang rakyat yang berjiwa patriotik di kediamannya di Kampung Malaysia Jaya. Betul. Ya, bendera ya semenjak Sarawak ya nak. Apa nama? Kemudian lagi Sarawak. Sampai lagi tu di Naya, di itu yang sebenarnya bini saya Naya tu lah. Mulai inisiatif macam tu lah. Saya punya dapat pakai apa lah. Suka-suka hati lah yang bendera. Sebab hari kemerdekaan lah. Hari kita. Lelah kita nak cari merdeka. Ini kedung kita dah apa nama kata kita? Kita dah terlepas daripada penjajahan. Apa sentara kita dulu hari. Anak ya, terutama sekali dalam bidang pelajaran. Kita memang tertekan daripada dulu. Tertekan oleh British lah. Ini tu kita rasa bangga kita dapat apa nama kemerdekaan. Nak dapat motor pun susah. Ini kita nanggal lah. Kurang-kurangnya ada sebuah rumah ada tiga buah, dua buah. Maksudnya memang saya ada harapan kami supaya demiap generasi muda tu memahami dan generasi tua baik-baik cikgu menerangkan apa maknanya kemerdekaan. Jadi ya lah kami, harapan kami tu supaya demiap yang muda fahamlah seperti kami dulu ini gaya kemerdekaan pengorbanan supaya kita dapat apa bila kita merdeka nikmatnya merdeka
penghargaan yang merdeka pada bangsa kita. Menurut beliau, semangat patriotism di dalam dirinya akan diteruskan untuk anak cucunya pada masa depan. Sekian laporan saya, Mariam Zanariah untuk Berita Lukas. Dan di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-66. Kembali ke studio. Nah, kata dulu Buletin UKAS Iban, lemah itu bergulang aku Simon Tawil. Berita ke sila lagi tadi pernah dengar semua laman media UKAS. Yang kaum bawah portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Sebenarnya, aku ngarika UKAS dekat merik selamat Hari Merdeka 2023 bagi semua rakyat Malaysia madani. Harapkan Malaysia terus likun, lantang serta mansang. Di kena ujung ke buletin, kita sama mendak klip video program Kadang-kadang Diatur bersama dengan program Hari Merdeka 2023 Renggak Negeri Sarawak di muka UKAS, hashtag saluran informasi rakyat. Selamat malam.